belum, mereka juga belum ngasih tahu mau di tanggal berapa, bulan berapanya belum. Tapi kalau dalam waktu dekat, tanggal berapa, bulan berapa, anaknya berapa. Tapi belum ada. Kalau orang tuanya di mana, masih ada lokasinya di mana, tetap di GBK atau itu mereka nggak tahu. Aku orang yang masuk, aku aja. Nggak, gini-gini, mereka pasti akan ngomong kalau mungkin udah fix semuanya. Pasti dia mau loh. Ya, kalau sekarang masih bisa, tapi satu itu kayaknya juga kan kalau kita main ngomong salah nanti kan alasan nggak enak kan. Mereka yang lebih parah. Nanti belum ada keluarga keluarga ya? Belum, insya Allah dalam waktu dekat. Tapi makanya katanya bisa meminta. Minta. Namanya di vlog YouTube, aku nanya kalau bisa ya syukur, nggak bisa ya udah. Karena aku cuma ngomong. Nanti kan ngomong lagi sama Ata, yang punya acara kan Ata, sama Aurel. Karena aku nanya dulu dia, tuh, kita mau tuh. Kalau dia mau, sudah dekat sama aku lama. Sudah dekat sama aku lama. Sering ke pondoknya juga di Jogja, jadi udah sering banget. Pokoknya sudah minta welcome-an. Ya kan kita, ya pasti namanya orang pernikahan, pasti mengambil dua pengumuman. Doain aja lah, ya. Udah berapa persen sih tuh ini pendapatnya dia? Nah, ini lucu ya, minta Aurel sama aku. Aurel kan hal yang gitu. Gue kasih restunya, Bun. Aurel dulu.